tanduin kaki aduaki takasan pagun takasan tanai hitung kupu muli gitu gasina yang danu guangan anu damon jegain kaki emar demu subah anu damon. Ko no motive yon na layan jadi ga makawong usta dadalong kot kali tau ngapon gada gui makasi do napoy mamu ngalagab sa dati mo ga masi peuyag problemable mo gilada kanon sana nyo bahawas dito sinadin si mangukon dati mo apa perusahaan bang mon dang apagon ka kapso. Jadi habis nak takang usah tiga ya rumah tangga lebih kurang jadi per kalau dah sewa tanah ni dia nak lagi dah takah gitu suku komun Tidong gitu timpun masak dah sewa ini mesti kau nyelom nyelom do inggan tanah sedang gila do tahun gitu pun nang gua ke penyelom sepo misal kata lah takah kertau ni kan mandu ikan talu kau ni ngebaka ada waktu tahun gitu gua ngapun ku kasih maaf kasih nak orang sawat ini makokok tadi ni. Gak makokok daun tapi maya dapat daun bendera bangsa jaimu. Itaum bendera pulak ini dadung bendera silau dolin. Jadi ngambul ke pe debagas silawon tawin dong mau manu nyambul muda kawasan anu pendayan lah tentang larang paling atuh pala ini gak daun tabing. Tang larang mumpas dah tahun, mamu makai dah baju lia. Gila ada binatang-binatang ni kan, harimau, mendon, silanya ini anu so. Gila ada nusub sila anu ngacawadun. Bis cuba anda nulia, biarnya lagi agak mau temu do daun tabing, gak makai dah baju lia, gak sama lapisan, tapun gak punya anu pengelapis so, di dua ganti anu anu dah sina anu tadamu mamu lah, badagu semacam akasar, kitandu kayu kanan anu tadamu ni. Bahwa kita nang sulut bahwa ada mau yang diundakan gak gila nyap the away ataupun nyap the tahun umat nah gak tika ngacau pun sila tilanya pangacau. Pantang larang ini dia sebenarnya satu bentuk kawalan sosial. Dia digunakan untuk mengawal kita punya tingkah laku dengan persekitaran kita supaya manusia ini mempunyai hubungan yang harmoni. Kau tidak mau berkonflik dengan kau punya persekitaran. Alam sekitar itu akan membantu kita dari segi pencarian rezeki, keselamatan, mendapatkan sumber-sumber, dan sebagainya. Dengan syarat kita mematuhi itu pantang larang. Sebab pantang larang ini dikuatkuasakan oleh manusia dan roh. So itu dia punya asas lah. Sebenarnya amalan tradisi ini masih kami pakai, kami tidak kasih tinggalkan. Oleh karena turun-temurun itulah kami buat. Kenapa? Kami untuk perkenalkan dan menjaga sama kita yang barang-barang yang halus di kawasan kampung kita itu. Kalau kita terlanggar pantang larang, mungkin kita akan sakit. Kesan yang besar, kita boleh akan kesurupan, demam, sakit yang bukan biasa-biasalah. Pantang larang ini bersifat negatif. Hukuman dia itu hukuman yang tidak berat seperti adat. Dia mempunyai asas kepercayaan yang lebih kuat. Pantang larang ini sebenarnya dia adalah satu penemuan saintifik orang asal. Dipanggil sebagai pseudo-scientific. Maksudnya, kalau kau ikut semua itu pantang, kau yakin kau akan dapat apa yang kamu cari di hutan ataupun kamu cari di sungai. Kalau kau tidak ikut, awal-awal lagi kau sudah tidak yakin kan? Kalau kau tidak yakin, memanglah kau tidak dapat. Cuma dia tidak panggil sains. Dia panggil pantang larang. Tetapi dalam dunia sains ini sudah ditemukan sebagai pseudoscience. Bukan kata kita mesti menghidupkan kepercayaan lama-lama ya, tetapi sekurang-kurangnya kita mesti memberikan penghargaan kepada kepercayaan-kepercayaan ini yang mengekalkan satu kawasan itu supaya dia terus dihormati oleh generasi sekarang. Pantang larang ini kita tidak boleh macam terus kasih pupus begitu saja, Pak. Sebab
Dari turun temurun lagi kita sudah buat nih pantang larang kan dari nenek moyang. Karena pegampatan doa ma i anu lah pantang larang lain di tekan kati kepaham nih. Sebenarnya hari ini manalah diajar ini pantang-pantang larang di sekolah semua kan. So budak-budak tidak terajar daripada peringkat kecil. Sebetulnya budak-budak kita sekarang ini memang mau juga ada bimbingan daripada orang tua macam kami. Oleh karena diorang ini pun semenjak kasihan belajar-belajar ni di sekolah ini memang banyak pengalaman dia dapat. Tetapi pengalaman tradisi ini memang tidak ada. Jadi di situlah baca enggak. Jadi walau bagaimanapun saya tidak puas hati atas bimbingan itu. Saya teruskan saja bimbing diorang supaya diorang tidak hilang ini tradisi ini. Nah, itu yang aku punya maksud.